Shalom, bertemu kembali di segmen Rhapsody Reality bersama TNI Malaysia. Hari ini adalah 23 September, di mana Pastor Chris telah berkongsikan satu firman Tuhan, iaitu hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus, haleluya. Ayat pembukaan kita adalah dari Kolose 2 ayat 6 berkata, oleh sebab itu, sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, teruskanlah menjalani kehidupanmu di dalam Dia. Haleluya. Sebelum kita mengkaji nasihat Paulus yang luar biasa dalam ayat Injil di atas, mari kita baca apa yang dia katakan dalam ayat yang ke-20. Oleh kerana itu, jika kamu telah mati bersama dengan Kristus dari prinsip-prinsip dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Kolose 2 ayat 20. Perhatikan penyampaiannya yang luar biasa itu, yaitu dia mengatakan bahawa orang Kristian tidak tinggal di dunia ini mengikut pandangan hidup yang biasa ini. Jadi, di manakah orang Kristian hidup? Dia hidup di dalam Kristus, puji Tuhan. Kristus adalah sebuah rumah dan persekitaran baru bagi orang yang telah dilahirkan semula. Perhatikan 2 Korintus 5 ayat 17. Ia berkata, jadi, sesiapa yang ada di dalam Kristus, Kristus adalah sebuah tempat. Kamu tidak sepatutnya dikuasai, diperintah atau dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dunia ini, kerana kamu hidup dalam persekitaran yang berbeza. Haleluya. Dalam persekitaran tersebut, segala sesuatu adalah sempurna. Tiada kegagalan, kelemahan, kekalahan, kesakitan, penyakit, kemiskinan atau kegelapan. Kita hanya mempunyai kemuliaan dan kebenaran Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kamu boleh memahami apa yang kita telah baca dalam ayat Injil pembukaan. Sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, teruskanlah menjalani kehidupanmu di dalam Dia. Hidup dalam Kristus bererti hidup dalam kerajaan syurga di bumi ini, dengan penguasaan yang mutlak ke atas segala keadaan, dijaga, dipupuk, dan dilindungi oleh kuasa ilahinya. Haleluya. Saudara-saudari sekalian, marilah kita sama-sama berdoa. Kristus adalah rumahku, Kristus adalah hidupku, dan Kristus adalah segala-galanya bagiku. Di dalam Dia aku hidup, bergerak dan wujud. Aku hanya melihat, memiliki dan mengalami kemuliaannya. Aku tidak menaklukkan diriku pada keadaan. Sebaliknya, aku memerintah dan memperlihatkan kemuliaan dan kebenaran Kristus dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari sekalian, marilah kita sama-sama membuat kajian tambahan dari Filipi 3 ayat 20 hingga 21, Roma 8 ayat 1 dan Roma 8 ayat 6. Oleh itu, secara kesimpulannya, apabila kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, teruskanlah menjalani kehidupanmu di dalam Dia. Haleluya. Saudara-saudari sekalian, terima kasih kerana telah meluangkan masa anda untuk menonton dan mempelajari firman Tuhan melalui TNI Malaysia. Jangan lupa untuk menekan butang subscribe di bawah ini. Tuhan memberkati anda semua. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya.
Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.